Apa kira-kira yang paling urgensi saat ini untuk dibenahi oleh umat Islam? Mengingat ada banyak sekali aliran-aliran dan perbedaan mazhab yang diyakini oleh masing-masing umat Islam, maka perlu ada pemetaan ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Maka dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Fahmi Salim yang menulis buku Tafsir Sesat itu sudah menulis ahlus sunnah wal jamaah tiga. Pertama, Asariun, pengikut Imam Hambali. Yang kedua, Asyairah, pengikut Abul Hasan Al-Ash'ari. Yang ketiga, Abu Mansur Al-Maturidi. Selama dia ikut tiga ini, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka di luar ahlus sunnah wal jamaah, itu kita harus sepakat, duduklah bersama. Apakah Muhammadiyah itu ahlus sunnah wal jamaah? Ya. Apakah FPI itu ahlus sunnah wal jamaah? Ya. Maka selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah, maka terlindungi dalam bidang akidah tiga: Asairiyun, Asyairah Asyariyun, dan Maturidiyah. Sedangkan dalam bidang fikih, ahlus sunnah wal jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak kelahi masalah khilafiyah.